Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Newbie bareng Thomas lagi di sini. Pada kesempatan kali ini kita bakal nyobain ngirim game Cimerlan ini ke HP sebelah ini ya, yaitu Redmi Note 8 Pro ini. Di sini kita punya dua HP, satu Redmi Note 7, satu Redmi Note 8. Jadi kita lanjut aja langsung buka gArchive dan kita buka dulu sini OBB-nya, dan inilah aplikasinya ya. Data OBB-nya kita bentuk aja di sini jadi 7-zip. Oke, sekarang kita tunggu sampai 7-zip-nya selesai ya. Oke, ini sudah berhasil. Jadi kita bakal lanjut aja, kembali dulu ke belakang lalu ke data ya. Sini kita cari juga data Cimerlan-nya. Mana dia? Dia pixel gitu, pixel namanya ya. Nah, ini kita kompres lagi. Ini ke kali ini kita bikin ke zip biar nggak sama. Jadi tahu mana data, mana OBB. Kita tunggu lagi ya. Oke, ini udah berhasil di zip. Jadi sekarang kita bakal ninggalkan aja dulu ini datanya di sini ya. Oke. Sekarang kita bakal ngirim APK-nya dulu. Ya, di sini kita bisa ngirim lewat Shareit atau apa pun aplikasi yang sejenisnya lah ya. Tapi di sini saya make Mi Berbagi aja, Mi Share. Ya, karena sesama Mi Xiaomi di sini ya. Selagi kita nunggu APK-nya dikirim, kita bakal mindahkan paket yang kita pre kompres tadi ke OTG ya. Kalau kamu nggak punya OTG, kamu bisa ngirim juga tadi paket tadi lewat Bluetooth atau WiFi, tapi bakal lambat kali karena itu lumayan besar kilobytenya ya, sekitar 4GB lebih lah, 5GB pun sampean kayaknya. Oke, kita buka gArchive-nya. Tadi kita keluarkan dulu ini paketnya, kita cut aja, kita keluarkan aja ke memori internal luar biar gampang dicarinya. Oke, satu lagi di OBB. Oke, kita bakal nunggu dulu itu ya, agak besar kayaknya kilobytenya. Ini udah berhasil ya. Jadi kita buka file manager aja untuk memindahkan ininya, paketnya. Tinggal lihat dulu bentar ya. Oke, kita cari paketnya tadi. Nah, ini dua paket ini kita tandai aja, langsung aja kita cut, pindahkan ke USB OTG. Pasti aja di luar biar gampang nyarinya. Akhirnya kita berhasil pindahkan datanya ya ke OTG. Agak lumayan makan waktu, sekitar 10 menitan. Jadi kita bakal coba lepas saja ini apanya, OTG-nya. Kita tahan dulu, kita lepaskan dari apanya, status bar. Kita tunggu bentar.
Oke, udah berhasil ya. Kita lepas aja. Kita akan fokus ke HP-nya ini, dan pengiriman dari Bluetooth-nya juga APK-nya udah berhasil. Kita masukkan dulu OTG-nya ini. Oke, sekarang kita buka file gRSIP-nya juga ya. Tapi sebelum gRSIP, kita ke file manager dulu, karena gRSIP-nya di sini nggak disetel untuk baca OTG. Oke, kita jelajahi langsung aja. Di sini kita cari file yang tadi ya, yang kita copy ke OTG. Bentar, nggak fokus kan. Maaf tadi kameranya mati rupanya. Karena nggak terlalu fokus, saya ketik-ketik rupanya jadi mati dah. Dan ini baru sadar. Nah, ini lagi proses pemindahan ya, dari OTG ke HP-nya. Data zip tadi ya. Selanjutnya kita bakal melepaskan aja OTG-nya dulu ya, biar nggak garai gitu, ngelir-ngelir dan menggantung. Jadi kita buka gRSIP. Sekarang kita bakal ekstrak aja nih aplikasinya ya. Kita pertama ekstrak yang ini. Oke, kita menunggu lagi. Sudah selesai ekstraknya. Sekarang kita bakal langsung pindahkan aja, dan jangan ekstrak yang kedua karena bakal ketimpa itu foldernya. Langsung kita pindahkan ke OBB. Sudah selesai, kita pastikan dulu datanya OBB. Oke, selanjutnya kita ekstrak aja yang kedua ini ya. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu dalamnya, pas ini data kan. Oke, setelah itu kita pindahkan, kita cut aja langsung ke Android data ya. Lalu kita pastikan. Kita tunggu lagi ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil memindahkan data dan OBB-nya. Sekarang kita bakal install aja APK-nya yang udah kita kirim tadi. Kalau nggak salah, kalau kirim darimu itu masuk folder download. Nah ya, di sini ada dua ya. Saya udah ngirim semalam sebenarnya. Nah, kita install aja. Di sini dia bakal minta download data lagi, tapi kita okekan aja. Dan dia hanya akan mengecek data tadi, tidak mendownloadnya. Lihat, bisa kamu lihat ini cepat sekali, karena cuma melakukan pengecekan saja. Oke, sudah selesai, 1.8 GB ya. Tuh, kalau kita ada download Play Store, habis itu kita masuk apa, bakal diminta download kayak gitu, 1.8 GB lagi untuk data. Tapi karena ada kita pindah tadi, jadi dia nggak perlu lagi, cuma melakukan pengecekan aja. Oke, pertama kali main memang kayak gini ya. Sering kali dia ngebug, tapi nanti bakal normal kok. Nah, ini dan normal lagi. Oke, itulah tadi cara mindakannya ya. Kita nggak perlu download lagi, dan otomatis 100%. Dan ya, sampai sini aja lah videonya ya. Terima kasih telah nonton. Bye bye.